Okay, bang. Masih hijau lagi ke rambut? Sebenarnya dah tak ada. Bang. Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap tak ada. Kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan di HTV Uppercase. Masa saya cat rambut saya, cat rambut saya tu, saya takut bang sebenarnya. Okay. Saya ada rasa macam yelah kan, kita rasa macam tupi sepombok macam ni. Lepas tu saya tanya dengan hairdresser saya, bang, bang rasa tak kena kecam ke bang? Lepas tu dia fikir balik, oh, pis kadang-kadang kecaman ni dia kata satu benda yang marketing juga. Betul. Betul. That publicity is still publicity. Publicity is still publicity. So that is why, itu yang menyebabkan, memang saya akui, saya color rambut saya tu untuk tujuan mempromosikan. Memang orang kata, kenapa Hafiz? Tak, memang cara itulah sekarang ni. Publicity is the most powerful thing untuk kita marketing. So bila misi dah berjaya, botak kan? Botak terus bang. Itu yang, pasal saya color rambut tu, 4 hari bang. 4 hari. Okay. Reaksi anak-anak Hafiz tengok bapak dia rambut hijau. Ya, yeah, benda tu lah sebenarnya. Itu yang saya kata, bukan saya tak realize. Saya sedar atas apa yang saya buat. Especially bila anak saya yang kecil tu, dia jumpa mak dia bang, Bonda, I want my hair like ayah. Oh. Aduh, saya dah cakap, aduh, matilah aku ni, ya Allah. Okay Hafiz. Okay bang. Mungkin boleh kongsi sedikit. Okay. Mengenai single terus bersinar ni. Pertama sekali saya bersyukur kepada Ibrahim atas pendidikan ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat media yang selalu menyokong saya, especially tu Abang Bobo. Apa yang saya boleh katakan, lagu ini menceritakan tentang, okay, first saya, apabila saya dapat projek ni daripada pihak Nova, dan saya diberitahu yang saya ada satu lagi projek sama dengan orang. Mm-hmm. Dan apabila saya mendengar lagu tersebut, dia kata komposer ni Mas Dewangga yang pernah buat lagu Daima Faizah. So masa tu saya teringin kat nak dengar kan. Bila saya dengar bang, saya dengar melodi dia memang very strong satu. Memang orang kata melodi orang dengar sekarang dengan dengan apa orang kata meleleh macam tu kan, ballad meleleh. So alhamdulillah, dan yang paling mahal sebenarnya yang saya dengar, yang saya tertarik dengan lagu ni adalah sebenarnya lirik dia. Oh, okay. Lirik dia yang main, orang kata kita boleh selitkan macam-macam emosi kat dalam tu. Gelaran penyanyi lelaki yang punya suara hebat tak ramai, dan awak masih lagi bertahan hingga hari ni. Okay, komen awak sendiri. Walaupun ada ramai artis lelaki baru, tapi setakat tu je lah. Chai Yu dah banyak kali menang anugerah gitu kan. So komen awak sendiri. Okay, apa yang saya boleh katakan, saya bersyukur kepada Ilahi sebenarnya. Tabarakallah, ini semuanya atas pemberian Allah SWT, yang di mana saya pun sampai sekarang masih lagi orang kata, betul, peace kau ni. Betul bang, saya sampai sekarang, even ada orang kata saya, peace kau dah level apa, level Datuk Siti. Ya Allah, saya cakap jauh panggang api. Jauh. Tapi itulah, apa yang saya boleh katakan. Tapi dah juga Datuk Siti. Tapi itulah, saya bersyukur. Dan apa yang saya boleh katakan, itulah. Pada awalnya bang, saya pernah juga terfikir, di mana saya terfikir, shoot saya berhenti. Dan saya terfikir balik, aku sepatutnya dah ada dalam industri ni. Allah dah bagi kau kerja dalam satu bidang ni, so just buat je lah. Dan ini adalah kepakaran kau, dan ke apa orang kata, ahli lah orang kata kan, kau dah dibagi satu suara ni, so buat lah. Kenapa nak berhenti tau Fiz? Apa yang menyebabkan kau trigger macam okay lah, just it lah? Macam mana bang, maybe bosan dengan diri sini sebenarnya. Bukan saya kecil hati ke apa dengan sini. Sebab saya rasa maybe, yelah, ingat tak saya pernah beritahu, kita dalam industri muzik ni seperti roda. So memang itulah yang dialami oleh, saya rasa, penyanyi-penyanyi baik siapa je lah yang dah terlibat dalam industri ni, itulah yang mereka rasa. Tetapi nak dapatkan kekuatan tu macam mana, itulah, itu yang kita kena, diri kita sendiri lah yang kena pujuk diri kita, dan kita kena, apa orang kata, kuatkan diri kita lah. Memang saya tak nafikan, bukan saya seorang. Saya rasa, saya percaya semua yang dapat rasa benda tu. Tetapi nasihat saya, cuba kita fikir balik yang di mana Allah dah bagi kita satu keistimewaan, di mana ni je lah yang untuk kita hiburkan orang, dan gunakanlah sebaik-baiknya. So itu yang membuatkan diri saya untuk bangkit balik, insyaAllah.